Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hasil akhir restorasi Vespa Super yang tahun 78 ya, kalau nggak salah. Ini yang as besar ini. Untuk bagian spakbornya dulu menggunakan spakbor model VPP. Sekarang udah saya ganti ke model yang asli supernya ya. Sama untuk kepalanya itu dulu masih menggunakan kepala yang model Jenong. Sekarang yang punya itu minta diganti untuk memakai kepala model tahun 66 ya, biar jadi konsepnya itu tahun 73. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Untuk joknya, covernya diberikan baru, lampu belakang juga baru. Kurang lebih seperti ini hasil restorasinya. Ini untuk kunci stangnya udah saya aktifkan. Kemudian kayak hand grip, speedometer itu juga baru. Nah, sekarang akan saya coba nyalakan ya mesinnya. Nah, untuk bagian mesin ini untuk kali ini nggak saya rubah ya, karena yang punya ini minta langsung dipasang aja, nggak, katanya mesinnya masih enak. Hanya ini nanti saya coba dulu suaranya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk lampu depannya sudah saya ganti menggunakan LED yang 6 sisi. Kalau untuk lampu belakang masih biasa ya, lampu biasa. Oke, kurang lebih seperti itu ya review Vespa hasil restorasinya. Jika kalian menyukai video seperti ini, atau jika kalian berminat untuk merestorasi Vespa kalian, silakan hubungi nomor yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.